buka dulu. Nah, ini ada food rack untuk obat pusing. Bukan ya, Mas Bro? Kenapa saya buka bagasi jok ini? Karena saya akan mengupdate bagasi jok ini buat penerangan. Ini lampunya. Ini sebenarnya lampunya untuk lampu sepeda yang biasa ditaruh di bawah saddle yang sering kalian lihat di jalanan, yang nyalanya bisa bermacam-macam, strobo, flash maupun yang manjer. Ini yang warna putih ya, seperti ini kalau nyalanya. Nah, ini model yang bergerak, bisa diganti. Gini bisa diganti. Nanti yang saya pakai yang ini, yang model manjer ini, karena untuk penerangan di dalam bagasi jok. Ada kantong jaring kecil seperti ini, nanti saya tempel di kiri ataupun kanan sembarang ya, fungsinya sebagai tempat barang-barang kecil seperti obat, kabel, buku dan lain-lain agar lebih ringkas dan rapi, serta agar tidak mengganggu penaruhan helm di dalam bagasi jok ini. Oke, lampunya seperti ini. Ini dudukannya tidak rata ya, nanti dibuatkan atau ditambahkan dudukan supaya rata dan agar bisa menempel di bagasi joknya ini, dan juga dapat karet serta dapat kabel USB untuk cas, karena lampunya ini model cas ya, tidak model baterai. Jadi nanti rencana ditempelkan itu tidak permanen, bisa dicopot dan bisa dipasang, fleksibel. Oke, lanjut ke pemasangan dan pembuatan dudukan ini. Oke, untuk kantong jaring kecilnya saya tempel di sini ya, di bagian sini ataupun sini juga nggak apa-apa, sini ya, menggunakan plester ini atau lakban. Oke, seperti ini Mas Bro. Oke Mas Bro, seperti ini bantalan atau dudukannya. Ini bekas kemasan atau sejenis styrofoam ataupun busa, tidak tahu ya namanya, cuma tadi kepikiran aja ada bekas di kemasan box ada ini ya, saya buat dudukan aja. Kalau kalian nggak ada seperti ini ya bisa pakai kardus ataupun kertas yang lainnya, intinya itu cuma agar ini tuh rata nanti biar bisa ditempelkan di permukaan, cuma seperti ini Mas Bro. Tinggal di double plaster aja, double tape, pakai double tape ini. Seperti ini ya Mas Bro, nanti tinggal ditempel, tinggal dibuka double tape nya
Setelah saya pikir-pikir, lebih efektif dipasang di sini karena cahayanya lebih menerangi kalau di sini. Oke Mas Bro, sudah malam, waktunya tidur. Ya, kita coba ya Mas Bro. Wah, bisa buat disco ini Mas Bro. Kita ganti dulu. Oke, seperti ini. Nah, cukup terang ya Mas Bro. Mantap. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Waktunya tidur. Ding.